Sebuah survei terhadap generasi milenial di 12 negara Eropa mengungkap fakta mengagetkan. Survei itu atas permintaan Gereja Katolik Roma, menyasar anak muda berusia 16 hingga 29 tahun. Hasilnya, mayoritas responden mengaku tidak menganut agama. Angka anak muda yang mengaku tidak beragama sangat tinggi, terutama di Republik Ceko, yakni mencapai 91%. Kecenderungan tidak menganut agama tertentu juga tinggi di Estonia, Swedia, dan Belanda. Angkanya berkisar antara 70 hingga 80%. Sementara yang mengaku paling religius, dalam pengertian secara terbuka mengaku menganut agama, adalah anak-anak muda di Polandia, Lituania, dan Austria. Norma bahwa biasanya orang Eropa memeluk Kristen sudah tak berlaku lagi, kata Stephen Bullivant, dikutip dari Kompas 22 Maret 2018. Bullivant khawatir, Kristen mungkin akan hilang selamanya, atau setidaknya dalam kurun 100 tahun ke depan. Bullivant adalah guru besar teologi dan sosiologi di St. Mary's University di London yang merilis hasil survei tersebut. Bullivant menjelaskan, kecenderungan anak-anak muda di Eropa, mereka tak punya afiliasi dengan agama, atau mengaku tak menjalankan agama. Dalam wawancara dengan BBC, Rabu 21 Maret 2018, Bullivant mengatakan, secara budaya, afiliasi agama biasanya muncul jika seseorang besar atau tumbuh dengan pengaruh agama yang kuat. Bagi generasi milenial, kata Bullivant, pengaruh agama itu lemah atau bahkan tidak ada sama sekali. Memang masih diberikan pendidikan agama Kristen di sekolah, namun pendidikan ini tidak membekas. Rendahnya afiliasi agama juga tercermin saat yang disurvei menjawab pertanyaan tentang praktik agama. Di Republik Ceko, 70% anak-anak muda mengatakan tidak pernah pergi ke rumah ibadah, dan 80% mengaku tidak pernah beribadah. Di Inggris, Prancis, Belgia, Spanyol, dan Belanda, antara 56 hingga 60% responden mengatakan tidak pernah ke gereja, dan antara 63 hingga 66% tidak pernah beribadah. Hanya di Polandia, Portugal, dan Republik Irlandia, di mana terdapat lebih dari 10% anak-anak muda yang mengatakan menghadiri misa atau kebaktian setidaknya sekali dalam sepekan. Hasil survei itu memang memprihatinkan, namun di sisi lain merupakan peluang bagi dakwah untuk menunjukkan Islam sebagai pilihan. Jika kita mampu membawakan Islam dengan baik dan menarik bagi para milenial, ada harapan mereka akan memeluk Islam. Semoga. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1 tahun lebih pandemi melanda negeri ini, dan belakangan kita mendengar kabar duka di mana-mana, bahkan orang-orang di sekitar kita dan sebagian orang yang kita cintai. Tidak terkira pedih yang mereka rasakan. Air mata tumpah pada sebagian saudara kita. Lantas, akankah kita biarkan mereka demikian? Tidak. Kita bersama harus melakukan sesuatu. Pada Muharram tahun ini 1443 Hijriah, Baitul Mal Hidayatullah mengajak kita semua peduli dan berbagi agar jiwa mereka yang berduka kembali bangkit. Inilah Muharram bangkit.